Pemirsa, bagi Anda yang akan liburan akhir tahun, wisata edukasi alam bisa menjadi salah satu alternatif pilihan. Nah, di kawasan Cihideng, Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, ini terdapat tempat wisata edukasi alam dengan beragam wahana seperti bercocok tanam sampai berinteraksi dengan bermacam satwa. Memasuki libur panjang sekolah yang bersamaan dengan Natal dan Tahun Baru, objek wisata edukasi alam di Desa Cihideng, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat dipadati wisatawan keluarga. Di sini, anak-anak bisa belajar kemandirian, mulai dari bercocok tanam di kebun, memanen sayuran, hingga memberi makan hewan seperti rusa, kelinci, domba, dan juga sapi. Untuk bisa menikmati bermacam wahana yang ada, pengunjung cukup membayar tiket masuk Rp20.000 di hari biasa dan Rp25.000 di hari libur. Ya, ngasih makan domba, sapi, biar anak mengenal lebih dekat dengan hewan. Ngasih makan rusa, naik kuda, senang. Diperkirakan saat libur Natal dan Tahun Baru ini, peningkatan jumlah pengunjung mencapai 75%. Demi kenyamanan pengunjung, pengelola menambah kelengkapan sarana dan prasarana. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan.